Alright, assalamualaikum dan welcome back to my channel. So hari ni aku berada dekat IOI City Mall Putrajaya. Hari ni ada test ride Aveta Ranger Max. So ni dekat depan aku ada satu Aveta Ranger Max. Bersasaran berapa cc ni lah. Aku pun tak sure, nanti korang tengok lah dekat orang punya website. So ni aku letak bag helmet. Dia ada beberapa compartment kat sini. So aku tak ada buang masa, jom get on board. Let's go. Okay, so aku dekat atas motor. Kita nak gerak. Okay, dia ada dua cara untuk hidupkan motor ni. Satu menggunakan apa nama ni, electric starter. Satu lagi dengan kick starter. So kita try kick starter lah. Kita buka switch dulu. Bismillah. Okay, dia menggunakan LED digital meter. Oh nice, mantap. Minyak lebih kurang ada 2 bar lagi. Kita try pakai kick starter. Try. Bismillah. Lama tak pakai kick starter ni. Keras eh. Oh, key switch, betul lah. Okay. Keras juga dia punya kickstarter dia ni. Okay, tak ada masalah. Jom, kita bergerak. Dia tak ada clutch, aduh. Dia tak ada clutch. Dia pakai 4 manual transmission tanpa clutch. Lama tak bawa motor yang tak ada clutch. Dan dia agak santai. Kalau korang tengok bumper ni pun boleh lompat sikit, abang kata tadi. Dia punya pemijak dia agak kekok sikit, tapi function lah. Not bad. Dia punya drop gear dia okay, not bad lah. Angin agak kuat sikit sebab aku tak bawa microphone level dia. Aku pakai direct record from phone, dia tak pakai helmet. Function teruk lah. Kena kreatif, mat. So aku tutup visor. Aku harap suara aku lebih jelas bila aku tutup visor lah. Sebab helmet ni aku pakai open face, jadi aku boleh selit kat telinga. Side mirror dia, side mirror Mickey Mouse. Mak kata siapa eh? Gigi kot. Gigi kat DM. Dia kata side mirror Mickey Mouse. Memang aku rasa kalau secara peribadi, kalau tengok motor ni tak payah buat fully apa, penukaran apa-apa lah. Aku rasa macam ni pun dah cukup baik. Mana? Oh sini. So kita masuk sini. Cuba dia agak ke depan lah. And function enggak benda ni, aku boleh kepit. Okay, slow-slow, set MB sini dia kata tadi. Okay, dia kata kalau rasa tak puas hati, boleh berapa round pun tak ada masalah lah. Sebab hari ni tak ada orang. Kita bagi signal, kiri, drop gear. Motor bawa pergi kebun, Mat. Power delivery dia santai, tapi dia agak leceh sikit lah. Kaki tu dia tersangkut-sangkut. Aku tak gunakan brake belakang, aku guna brake depan je. Hup. Hup. Adek. So santai je bawa motor ni. Tak perlu perah-perah pun. Kalau laju nak gimana. Okay, so ni gimana? Masuk dalam ke? Bukan, depan. Tak, aku tak tahu jalan dekat mana. Aku rasa macam tak. Okay, perlahan. Drop gear. Alright. So, sorry lah kalau video agak goyang-goyang sebab aku pakai dekat neck mount. Jadi dia agak goyang-goyang. Lepas tu masuk sana kan? Ke masuk sini? Ke tak boleh masuk? Pisang. Tak boleh masuk lah? Tak boleh masuk kan? Tak pusing kat mana? Patut pusing kat mana? Bedal. Patut tak boleh masuk sini. Kata aku kan? Lori lah tu masuk. Okay, so kita dah sampai dekat checkpoint dia. Satu lagi. Sayang eh? Okay. Abang-abang tu bagi kebenaran. Jom kita pergi lagi. Right, let's go.
So kita one round lagi. Kita tengok kali ni kita pulas lebih sikit. Function. Woo, lompat. So gear 2 je. Aku tak banyak gunakan gear belakang, brake belakang. Aku banyak guna brake depan saja. Santai mat. Santai, santai teruk. Siapa yang minatkan dengan adventure ataupun motor camping, this bike memang korang kena belilah guys. Nanti aku tanya berapa harga dia. Nanti aku tanya berapa harga dia. Sumpah tu. Sedap tu, kita try masuk sikit. Gear 3 dia pun tak tersengguk lah. Okey lah. So aku rasa lebih kurang dalam 10 minit jugalah aku pusing-pusing ni. Anggaran je lah. Lama-lama pun tak seronok. Kita sikit-sikit je. No, gear 3 dia function. Aku tak payah drop gear pun. Kecuali dekat bonggol lah. Kalau mamping-mamping tu, harap maaf lah ya. Lima ready on. So, dia boleh berdiri. Kalau kau nak berdiri lah. Macam ni, kau berdiri lah. Boleh lah kau berdiri. Kau untuk. Tak salah pun. Kita pusing masuk dalam pula. Kita keluar balik. Dia dah luar ni, kita dah dalam pula. Alright, so kita dah nak sampai. Aku banyak guna brake depan. Aku tak tahu kenapa aku guna brake depan. Nice, nice, nice. Okay guys, lupa kat sini dia ada double signal. Kalau dari belakang dia macam ni. Kalau dari depan dia macam tu. Oh mantap. Alright guys, aku rasa itu sahaja untuk vlog kali ni. Aku dekat IOI City Mall bersama dengan Test Ride Avita Max ataupun Avita Ranger Max Explorer. See you guys in the next video. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.